Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Senin kemarin mengambil sumpah dan melantik 626 pejabat di lingkungan pemerintah Aceh. Mereka yang dilantik merupakan para kepala bidang atau pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Ini merupakan pelantikan pejabat yang pertama dilaksanakan oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah setelah Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Proses pelantikan, proses penyegaran dan revitalisasi ini bukan hal yang dimulai kemarin sore. Proses ini sudah dimulai sejak awal 2018 atas perintah Bapak Gubernur Irwandi Yusuf. Ya, ini sudah kita mulai prosesnya sejak awal 2018. Justru pada saat Pak Irwandi masih ada, saya sering dikritik karena terlalu lambat. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi TV.